The strongest ninja has arrived. Halo semua, selamat datang di channel Gamerman. Dan kali ini kita bakal coba Beast Killer kali ini ya. Jadi seperti yang kalian ketahui sebelumnya tuh, di video sebelumnya tuh gue bakal bilang pakai Beast Killer selain Raptor Meshed ya. Jadi oke, lagi nih lagi kebetulan lagi mabar berlima nih sama ya kawan random nih soalnya. Oke, jadi cowoknya nutup situ ya. Cowoknya nutup situ. Nah, jadi apa sih kelebihan dari Beast Killer ini? Jadi selain sekarang dia ngasih defense yang ya walaupun sih udah dari dulu ya, sekarang udah ngasih slow guys ya. Ya kalau mungkin ada kelebihan banyak, tapi bakal kita lihat di video kali ini ya, apa sih kelebihan-kelebihannya. Tapi yang baru gue lihat itu dia udah ngasih slow semacam kayak Cruise Inside ya. Jadi dia ngasih slow mantep banget sih untuk keperluan skill 2 bayangan Hanzo ya. Oke, jadi kita satu lane nih sama MM. Jadi kita gak makan dulu nih. Kita gak makan dulu, baru kita makan cuman ke kelomang ya. Oke. Us, cowoknya udah langsung nyicil tadi ya. Awas, mundur. Oke, jadi sekarang kita lihat ya guys ya. Jadi dari kemarin tuh gue udah main sama si Peking ini. Kurang lebih dia tahu juga channelnya. Wah, ini mati kayak depannya. Nah, mati nih depannya guys. Oke, jadi si Peking ini kita biarin solo lane di atas ya. Peking kita biarin solo lane di atas. Kemudian kita salah tulen nih sama MM nih. Waduh, MM-nya kayaknya koneksinya gangguan. Tapi gak apa-apa guys, kita dapat kill Fanny 1 nih. Kita kill Fanny 1 sambil kita tunggu-tunggu level 4 guys ya. Jadi kalau biasanya kan kalian lihat gue tuh main biasanya solo lane ya. Nah sekarang kita mainnya jadi set laner. Oke, kita lepas ulti di belakang. Oke, jangan dulu guys, jangan guys. Jangan, sabar. Ini Grangernya, oke, Grangernya nakal nih guys. Kita coba ulti deh. Coba cicil damage-nya. Oke. Nah, wah tipis. Oke, nice. Wah, ini execute ini Hylos ya. Aduh, dikit lagi tuh cow guys. Wah, dia flicker dong. Mati nih kayaknya. Wah, nggak mati guys, dia sunpo tadi. Oke, nggak apa-apa, kita dapat assist 1 nih guys. Oke, jadi Aldous-nya dibiarin solo lane, kita lead nih. Jadi kita kan kalau untuk lead game ini ada dibilang 3 ini guys ya. Ada Hanzo, Aldous sama Nabi. Kita lihat gimana mantapnya nih ya. Oke, Pillager Egg sudah jadi. Kita langsung bikin Demon Hunter Sword. Kita jangan bikin langsung Beast Killer guys ya. Tetap kita butuh attack speed. Jadi kita bakal bikin dulu Demon Hunter setelah bikin Pillager Egg ya. Kita coba. Nah, kena dikit lah minionnya. Wah, hati-hati Kagura. Waduh, gak ada yang kena lagi. Sabar. Oke, nice Kagura, mantap. Kita niatnya cuma bikin mundur musuh aja guys ya. Jangan, kalau misalnya tadi kayak tadi tuh udah miss skill satunya, jangan dipaksain deh. Oke. Ini buff Kagura ambil buff deh. Kagura ambil buff. Waduh, ya udahlah. Dia ngasih kita guys, ya kita ambil deh. Oke, kita lagi lihat nih. Waduh, kelomangnya udah up lagi guys ya. Soalnya kalau kita ngambil kelomang yang di bawah guys ya rada tricky atau susah gitu, karena soalnya bandingin yang di atas gitu lebih dekat dengan turret ya, dengan turret sendiri. Kalau kelomang bawah itu lebih dekat dengan turret musuh, yang dimana lebih mudah dibuat musuh buat ngambil gitu ya. Oke, kita lihat nih Grangernya. Kalau gold kita paling kaya sih, cuman kita lihat dulu nih musuhnya kayaknya ada yang kaya. Oke, lihat apakah ini sanggup kita bawa ke mid game guys ya, soalnya kita early gamenya Kagura. Oke, hampir mundur ya guys, kita nggak usah dipaksain tuh, mundur aja. Oke, siap kita ulti coba ya. Oke, kita ulti. Aduh. Langsung maju aja itu. Oke. Sip. Minionnya udah clear yang penting, guys. Aduh, masih jumping banget koneksinya, guys. Kita roaming. Enggak, jangan. Kita sabar dulu, guys. Kita coba cek di lane bawah nih. Wah, Fanny-nya udah ambil ya. Lebih enak, guys ya, kalau kita ambil lomang di atas gitu dibandingin yang di bawah. Dan kita dilepas solo lane ini, guys. Aduh. Oke, okay, nggak masalah. Oconya mati. Oke. Okay. Dimajuin ke turret ya. Tapi kayaknya tadi cowoknya ulti tuh deh. Kalian lihat nggak benangnya di merah gitu. Tapi kan karena kita masih dalam kondisi bayangan, jadi kita nggak ketenang gitu tuh buasnya yang. Jadinya lumayan sih. Gak rugi amat kita ngekill satu. Ya, paling bisa kita lakuin gitu guys ya. Kalau misalnya kalian misalnya lagi di turret gitu ya, kemudian kalian di ulti gitu sama kayak cow, jadi kalian nggak usah panik langsung balik ke tubuh asli, malah nanti yang ada ketendang gitu ya. Oh, aduh, mati ya nabinya. Ini Fanny-nya barbar juga guys. Gak apa-apa, kita ada banyak hero late game ini.
atau banyak hero late game. Mereka kayaknya enggak ada match juga deh. Iya kan. Oh, ada match-nya satu Chang'e, si Chang'e di atas ya. Oke, kita clear aja pakai oh, ini mati nih. Yuk, lagi-lagi. Aduh, udahlah Aldo saya yang kelarin. Oke, sip. Kombi Anzo dengan Aldus. Aldus balik Aldus. Oke, nah ini baru kita suruh ambil Kagura nih. Oke, biar Kaguranya ambil deh. Oke guys, kita udah kill 212, udah kayak Wiro Sableng nih. Kita udah 212 ini. Wah, oh nge-turtle itu kanan tadi. Aduh, jangan dipaksa nih. Oke, kita cek deh. Kita cek. Oke, siap. Cow solo turtle guys. Cownya solo turtle. Kita fokus ya, kita fokus. Aduh, ngelag-ngelag guys, sorry ya. Nah, wah mantap kita dapat. Ayo, itu cownya tipis banget. Nice, Kaguranya dapat. Kita ambil buff atas kali. Oke, atau Aldous mengambil nih. Oke, kita kasih Aldous ya guys. Oke, silakan Aldous, ambil aja. Oke, sekarang kita coba. Wah, ini Aldous aja ambil nih. Kita ambil kelomang aja ya. Ambil kelomang, oke sip. Nah, kita roaming lagi guys, kita roaming ke mid deh. Kita roaming ke midnya dulu. Sabar, mundur. Oke, pri nih. Waduh, oke. Wah, pri, aduh, pri banget ya Granger ya. Nggak sempat. Oke, nice. Ini kita asis mampus banyak banget loh. Oke, mati lagi Rangernya. Itu damage kita guys. kok nggak kehitung asisnya untuk ini ya? Untuk Granger ya? Tadi kita udah sempat cicil perasaan lah. Oke, kita coba hit turret nih guys. Turret midnya kita incer deh. Nah, ini Chang-nya nyabat. Oke guys, kita coba tahan midnya dulu nih. Wah, kita turret belum hancurin lagi. Oke, ini kita bisa hancurin nih. Oh, itu kita ditarik. Kita gak bisa ketarik ya, saya tubuh asli soalnya. Kita gak bisa ditarik tubuh asli ya. Sorry. Jadi masih banyak yang belum tahu guys, saya tubuh asli itu kalau misal kita lagi pakai ulti gitu ya, imun gitu dari segala macam hook atau ulti aja ya. Ulti aja gak bisa narik juga di tubuh asli. Kalau lagi ulti ya, cuman kalau lagi gak ulti sih bakal ketarik ya. Kita defend lagi guys. Defend lagi. Aduh, gila gak dapet siapa-siapa. Nah, itulah tuh udah kececil itu si siapa lagi namanya? Si Franco-nya tuh kena skill 1. Tetap skill 1 masih perih guys ya, masih perih banget ini. Kita asis sampai 5 loh guys, gila. Oke, ini yang kayaknya udah keliat-liatin nih MVP-nya nih si Aldous ini guys. Ini Aldous-nya udah arah-arahnya arah MVP nih. Oke, bentar guys, sabar dulu kita coba maju dikit. Ini Granger-nya udah offset sebenarnya, dia udah ulti nih soalnya. Aduh, dia geser ke kiri, mati nih. Mati nih Aldous. Ayo Granger. Nah, nice. Nice banget. Saking senangnya gitu ya, kita langsung jetikin tangan gitu. Oke, ini Fanny langsung lihat tadi. Oke, sabar-sabar aja guys, kita sabar aja. Nah, cicil skill 2. Nah, lepasin di belakang turret guys ya. Kalau ada Fanny itu di belakang turret aja, dia nggak bakal bisa. Jadi kan dia tuh ngarah kabelnya kan lurus tuh ya. Jadi dia nggak bisa tembus turret sendiri atau turret musuh. Jadi kalau misalnya kalian mau aman dari Fanny gitu pas lagi pakai bayangan, sembunyi di belakang turret tuh, bakal aman kok, serius. Oke, jadi kita langsung OTW Berserker ke Fury. Ya BOD deng ya, BOD. Waduh. Oh, waduh, mati cownya. Sip. Oke, aduh, nabinya mati lagi. Kita majuin guys, sini deh. Kalau perlu cepat kita langsung ulti aja, guys. Oke, ini. Aduh, ini Granger. Nah, Grangernya. Granger di stun. Oke, nice. Ini mati nih Granger, guys. Nice, kita dapat, guys. Kita ulti. Oke, lagi. Aduh, udah kabur udah. Kita dapat kill 515, guys ya. Oke. Harusnya yang ini kita berdua nih pesta, guys ya. Gue sama Aldous-nya pesta berdua nih. Oke, coba kita suruh load deh. Kita suruh load dulu. Aduh, depan gak ya? Oke, udah ada yang datang guys ya. Jangan dipaksain deh. Soalnya Aldous kan masih stuck itu juga minion sama jungle di atas tuh. Tenang dulu. Ya, karena MM kita Nabi nih ya, jadi resikonya, aduh. Resikonya itu ya bakal late banget buat jadi dia. Soalnya kan farming perlu banget dia tuh si Nabi. Oke, ada buff. Oke, Kaguranya ada buff ya. Kita ambil aja deh. Sip, wah ini udah rame mid. Yuk, kita ulti deh. Rame mid. Nah, siapa aja deh dapat deh. Nah, ini aduh, tipis banget kita di ulti dong sama Franco ya. Yuk, come on. No, Kagura kena tenang dong. Oke. Aduh, sabar guys, sabar.
Sabar. Gila, udah unstoppable itu ya. Wah, dosnya udah banyak stuck ini, guys. Nah, inilah kita kill aja nih. Kita kill aja. Nah. Kita berdua pesta, guys. Kami yang lulus. Oh, ini nih. Terus kill. Aduh, terkabur deh, guys. Misalnya kalau tadi dia enggak terbang lagi tuh, wah, bakal kena stun skill 1 sih. Oke. Kita coba cicil terus langsung loadnya. Langsung aja, guys, kita cicil loadnya terus, guys. Terus. Life steal pun ada ya. Oke, mundur nih. Nah, udahlah tuh, ada Nabi, bisa nggak dilanjutin nggak? Lanjut, ada Nabi, lanjut. Oke, dia lanjut nih kayaknya. Oh, nggak ada yang udah kereset ya. Rada ngeri guys ya, soalnya Aldous masih di atas kan, walaupun dia bisa ulti ya. Cuman nih musuh udah hidup lagi gitu ya, jadi kita tahan aja dulu. Nah, di open map dulu nih. Ini enaknya kalau ada Aldous sama Hanzo guys ya. Aldous Hanzo tuh kombi yang mantep gitu. Aldous kita biarin solo lane, kita jadi side laner gitu. Kemudian kita lihat posisi siapa-siapa aja tuh musuh. Nah, kita coba majuin tengah atas aja, biarin kita Vanya biarin aja guys. Kita incer langsung ini, Chang'e ini. Mati deh guys, nice. Mati Chang'e-nya guys. Kita matiin Chang'e-nya. Oke, biarin lah tuh si Vanya diurus sama Aldous deh. Oke, sebentar. Bentar. Aduh. Aduh, susah banget loh. Ini aja lah. Ini aja. Aduh, enggak dapat nih. Nge-lag banget loh, guys. Enggak tahu kenapa ya server ya. Ada ngerasain juga enggak? Aduh, kita hampir mati. Aduh, kita sprint. Widih, selamat kita, guys. Wih, mantap Aldous. Well played. Kita mancing si siapa si Granger-nya ngejar kita dong. Timingnya oke banget sih, kita ada sprint guys. Oke. Tuh ya, lihat assist kita 9 dong. Ini kurang lebih memang combo Aldous Hanzo guys ya. Aldous Hanzo is the best ya. Kalian kalau misalnya punya kawan yang jago main Aldous gitu ya, kemudian kalian bisa main Hanzo juga, wah itu mantep guys ya. Jadi kalian jadi side laner gitu. Nah, Aldous-nya biar barbar aja di depan tuh, kita load aja deh. Ini OTW berse ke Fury nih. OTW besok ke Fury. Beast killer kita belum jadi dari tadi dong. Oke. Okay. Beast killer kita belum jadi dari tadi. Nih, apa kita bisa jadiin enggak ya? Wah, gila dapat. Tapi ini ya, jadi maksudnya yang mau gue sampein sini walaupun belum jadi nih itemnya, tapi Beast killer tuh sekarang udah bisa kasih slow guys ya. Coba kita lihat gamenya apa bisa benar-benar sampai kita bikin jadi semua item gitu. Oke, okay, kita lihat dulu nih. Oke. Okay. Ya nanti kalian nilai sendiri ya gimana Beast Killer ini untuk Hanzo. Jadi maksudnya gue gak bisa nilai banyak. Kalau misalnya kalian lihat itu oke ya boleh. Boleh kasih aja langsung bilang kayak bang, oh oke, oke banget semua Beast Killer. Atau sebenarnya kalian cukup bikin Villager X aja itu udah oke gitu. Cuman kan udah ada videonya gitu ya sebelumnya untuk Villager X. Makanya kenapa gue lebih fokusin ke Beast Killernya, karena gue belum pernah bahas Beast Killer gitu untuk Hanzo. Dan sekarang mumpung lagi di buff gitu ya Beast Killer, udah bisa ngasih slow. Wah, dikira langsung ulti si Chang'e itu ya. Ultinya ngeri banget. Yuk, wah, ini Aldousnya udah barbar ini. Oh, enggak, oke, enggak jadi. Kita skill 2 aja dikit. Oh, hampir. Kita coba iseng deh ya, kita incer core, guys. Nah, beast killer udah jadi nih. Aduh, enggak kena siapa-siapa, bodoh lah. Ini udah jadi beast killer, enggak kena siapa-siapa dong. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kena gitu skill 2 nya bakal ada double slow gitu ya. Crucian Sight sama Beast Killer. Oke, ulti lagi guys. Sprint, kita lihat aja siapa kena. Gila. Waduh, sampai di ulti. Aduh, kita mati nih guys. Ya. Waduh, kita mati dong. Wah, ini udah rezeki bola lulus. Kita sampai 11 dong assist-nya dong. Nah, udah itu lagi dah. Siapa lagi tuh maniac. Oke, jadi yang bisa dibilang dari video kali ini, kalian bisa nilai sendiri ya Beast Killer gimana jadinya. Ya ampun ya, lu sudah barbar. Ya ini auto MVP buat dia nih guys. Kita dibantu banget buat konten kali ini. Jadi kalian bisa lihat gitu ya Aldous dengan Hanzo itu kombinasinya gimana. Jadi Aldous kayak ratain bekas-bekas Hanzo gitu kalau misalnya gak dapet. Wah, ini gila masih dilawan, Mek. Jujur gue gak bisa pakai Hanzo guys. Kebalik. Jujur gak bisa pakai Aldous. Tapi kalau untuk ngerti mainnya, ngerti kok misalnya kayak nge-stucknya gimana. Cuman, aduh gak pandai guys ya. Gak pandai main Aldous. Nah gitu.
Jadi untuk video kali ini kita dikiri sama Aldus, dan kalian bisa nilai sendiri item Beast Killer walaupun jadinya baru terakhir ya. Tapi ya gitulah guys ya, Beast Killer ya, sesuai permintaan juga karena banyak yang minta bahas item jungle yang baru ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Masih banyak yang nonton, maaf gak MVP ya, tapi kita dibantu sama Aldus ya. Dan bye bye guys.